Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam Om Swastiwastu. Sahabat Om Kim semua, dalam video kali ini Om Kim akan berbagi pengalaman dan sekaligus berbagi solusi mengatasi error pada drone Mavic Mini. Permasalahan yang saya alami pada Mavic Mini kali ini adalah motor speed error. Seperti ini gambarnya. Eladalah weleh-weleh beh. Lah ya, padahal ini drone kan kelas DJI. Kok bisa ini terjadi? Motor speed error, sering low signal, sinyal WiFi interference, terutama kalau diterbangkan di daerah perkotaan yang banyak warkop-warkop giras bersama WiFi gratisnya. Apa memang ini kelebihannya? Apa memang ini kelebihannya? Jangan kesal dulu ya. Setelah DJI Mavic Mini mengeluarkan berkali-kali update firmware dari versi V.101 sampai yang terbaru yang diluncurkan kalau tidak salah tepatnya 23 April 2020 kemarin, firmware versi V.105 dan app-nya untuk iOS maupun Android yang sekarang app-nya sudah sampai yang terbaru yaitu app versi 1V108. Dari update-update yang dikeluarkan oleh DJI Mavic Mini tersebut, saya rasa sudah ada perubahan-perubahan atau peningkatan kalau nerbanginya di pelosok-pelosok terbuka, di pantai-pantai yang bebas kredit frekuensi WiFi. Kalau nerbanginya di perkotaan yang banyak WiFi, warkop-warkop maupun perkantoran, saya rasa masih belum memenuhi harapan. Saran saya, tempat take off kita hindari daerah padat WiFi. Tapi kalau di perkotaan sulit ya, banyak banget warkop-warkop, belum rumah-rumah pasang IndiHome, semrawut. Ya mau tidak mau ya ke pinggir pantai yang jauh-jauh dari kerumunan ya, biar bebas corona. Thank you.
Oke, sahabat On Game, kita kembali ke permasalahan awal, yaitu masalah motor speed error. Ketika ini terjadi, tentunya akan membuat kita panik, karena bisa-bisa drone kita jatuh atau hilang, nggak bisa kembali. Padahal drone ini masih belum lama ya, masih terbilang baru. Kok terjadi error motor speed? Setelah selidik punya selidik, ternyata inilah biangnya. Lah, ada firmware terbaru. Tentunya kita penasaran, ingin segera update dan menikmati fitur-fitur terbaru. Ternyata malah bermasalah. Intervensi tambah parah. Low signal sering terjadi, plus error motor speed. Lalu apa solusinya? Solusinya ternyata setelah saya pikir-pikir dan mencoba untuk downgrade, bukan upgrade ya, baru upgrade error. Saya jadi downgrade atau kembali ke firmware lama, yaitu firmware versi V.104. Dan ternyata sukses, normal kembali. Ini hasil videonya dengan jarak setengah kilo lebih di perkotaan. Gambarnya masih jernih ya. Oke, sekian dulu sahabat On Game video cara mengatasi error speed pada drone Mavic Mini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.